السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, seawalnya saya berpesan di saya juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ialah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Semuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau seterusnya tuan-tuan hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan nikmat iman, Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa yang memungkinkan kita hadir ke surau. Dan insyaAllah kita menyambung kembali kuliah sirah dengan menggunakan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahiq Al-Maktum. Dan kita berada pada tajuk anutan bangsa Arab. Dalam pertemuan kita yang lepas dah habis lagi dalam membicarakan tentang anutan ataupun kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita bicarakan dahulu bahawa asalnya bangsa Arab ini beragama Hanifan, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian setelah lama, atau kita sebutkan melalui masa dan zaman, maka berubah daripada mengesakan Allah sehingga menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Maka disebut riwayat dalam kitab ini yang bernama pemuka dalam masyarakat ataupun orang yang dihormati dalam masyarakat yang bernama Amru ibn Luhai, yang disebutkan membawa orang yang membawa berhala buat masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Mekah, buat masuk dalam Masjidil Haram. Nah, iaitulah Amru ibn Luhai, Amru bin Luhai. Yang daripada situlah berhala itu dari hari ke hari, dari masa ke masa bertambah dan bertambah sehingga diriwayatkan hampir 360 berhala diletakkan di dalam masjid itu, Masjidil Haram. Sekitar Kaabah banyak 360. Di samping itu setiap rumah ada berhala masing-masing lah. Dia demikian bila mana menyembah berhala, menyembah patung, maka dia tak boleh tidak bila dia nak ibadat maka ada patung tu. Ya, awalnya disebut bahawa patung ini ada bagi setiap kabilah. Maka
setiap orang ni ialah dia takkan dia nak pergi ke situ baru dia beribadat. Jadi setiap rumah, setiap rumah ada patung, tapi patung setiap rumah ni dah besar lah, dah besar seperti patung yang ada di di kuih tu kan. Kalau di kuih, kuih Buddha kan, kuih Buddha patung. Kalau di Kelantan ada kuih patung berdiri besar, ada yang duduk besar ni, besar-besar. Kemudian hak baring, baring besar kan. Tak apalah ya, kerana Allah SWT Muhammad, kita diperintahkan agar tidak mengganggu upacara ataupun kita katakan agama yang lain dah. Kan? Dilarang, malah dilarang. Ada ayat yang menjelaskan larangan untuk menghina Tuhan agama yang lain. Kenapa? Kerana bila kita hina Tuhan agama yang lain, maka pasti mereka akan bertindak balas. Mereka akan menghina Allah. Jadi kita jelas dari sudut apa penghinaan kepada agama lain, kita dilarang, tak boleh. Tetapi tidak berlaku kepada yang lain. Ya, bagaimana mereka melakukan penghinaan kepada agama kita. Ya, sebelum ini, baru-baru ini Al-Quran tu dipijak. Itu tuan tengok kan. Seorang berbangsa India kan. Dia letak Quran bawah dipijak. Bukan sekat bijak aku tu, dia kira macam lompat-lompat. Atas katil ni lompat-lompat atas Quran. Kan? Kemudian ada orang pemuda Muslim pergi apa tu, pergi kira pergi tanyalah pasal apa. Pijak Quran kan. Maka dia jawab lebih kurang kena pukul ya. Pasal dia melibatkan agama ni, sepatutnya kita sensitif. Ya. Dia agama ni bagi kita adalah yang paling tinggi. Sehingga kan kalau disuruh untuk berperang untuk menjaga agama, maka kita wajib perang walaupun mengorbankan nyawa kita. Maksudnya kewajipan itu penting untuk menjaga agama. Ya, berbanding menjaga keturunan. Kadang orang butuh marah kalau hina tok nenek depa kan. Marah memang kita marah. Tetapi sepatutnya kita lebih marah bila mana orang menghina agama kita. Menghina agama tadi dengan pijak Quran, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gambarkan sekira mana perlakuan ini berlaku di zaman umpamanya para ashabah, boleh jadi golongan ini pokok ni kena pacung kepala dah. Sebab itu dalam perkara itu kita jelas lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi kita dilarang untuk menghina agama yang lain. Dilarang untuk mengganggu upacara agama mereka. Mereka nak buat upacara ya dipersilakan, kita tidak larang. Ya. Sebab itu di Kelantan tu ada tiga kuih yang besar kan, tersebut tadi. Ada patung berdiri besar tinggi-tinggi daripada dari jauh. Ada yang duduk tu dari jauh tak nampak lah, pasal duduk jadi rendah. Ada yang baring jauh dari tak nampak lah. Mana dari sudut kita sebut kebebasan beragama tu kan, kerana Islam tidak apa menyuruh untuk paksa kepada Islam tak. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya kita boleh paksa seseorang itu masuk Islam, tak boleh. Sehinggalah dia sendiri nak masuk Islam. Kita hanya disuruh untuk menyampaikan dakwah, menceritakan kebenaran Islam. Depa tak mau, ya ikut suka depa. Kita tak boleh nak paksa, tak boleh pegang pedang, boleh. Mu masuk Islam, kalau duk masuk Islam aku pacung kepala, tak boleh. Kerana jelas. Maka kalau sekiranya kita sebut tadi keadaan tadi, mereka hina agama kita ya, dengan pijak Quran. Maka kalau sekiranya berlaku sebaliknya ya, ada boleh jadi pemuda Islam hina agama lain kan? Contoh, kita beri contoh pemuda Islam, ada hamba Allah si A ni, dia
Sayyidina Muhammad, dia pijak kitab suci agama lain. Kan? Pijak-pijak. Dia sebenarnya kenapa kita sebut sebagai penghinaan, ya, yang berlaku itu pasal, ya, dia buat live ataupun kalau dia tak buat live dia rakam kemudian dia apa share, dia sebarkan. Ha, tu. Kalau dia buat seorang-seorang dia, orang lain tak tahu, tak ada apa. Kan? Kita nak ada marah pasal kita tak ada. Kita marah pasal dia share masuk ke Facebook ke, kan? Dan macam-macam lah, media sosial. Jadi kita marah, kan? Ha. Kalau sekiranya berlaku sebalik macam tadi, pemuda si A pijak-pijak kita suci, kemudian mereka marah, mereka pergi tangkap, mereka bubuh, belasah hal lebih kuat. Jadi kita, Allah SWT Muhammad, mudah ya kita ni, kan? Kita kata mu pasal apa, mu buat pasal, padahal muka hang pasal apa, hang pergi pijak kitab suci mereka. Pasal kita jelas, hukum bagi Islam kita jelas. Melarang ataupun larangan untuk kita nak hina agama lain. Tak boleh. Biasanya jelas dah dalam ayat tadi disebutkan. Kalau sekiranya kamu menghina Tuhan bagi agama lain, pasti mereka akan menghina Tuhan kamu. Yang ini Allah. Ha. Kalau kita bijak kitab suci agama lain, mereka akan bertindak balas. Kan? Ha, jadi jelas di situ. Kita tak boleh kita katakan cross, ya. Ha, maksud kita menghina tak boleh, ya. Benarlah pada kita, kalau tanya kita agama yang benar, memang kita yakin Islam agama yang benar. Cuma mereka terpulang kepada agama yang lain untuk meneruskan atau kita sebutkan melaksanakan upacara agama mereka, kerana Islam tidak memaksa. Cuma janganlah sampai mengganggu, yang kata cross tadilah, kan? Keras, bagi keras kita, ganggu agama kita, tak boleh, kan? Ataupun mereka buat upacara mereka, mereka paksa kita mari, tak boleh. Kita pun tak paksa. Ada kita paksa mereka mari sembahyang Jumaat, kan? Okey, yang lelaki tak kira agama apa, duduk dalam kampung ni, hampa kena mari sembahyang Jumaat, mari ke masjid, hampa mari duduk tengok, tak boleh. Dia nak mari tak apa, kita paksa dia tak boleh. Maka begitulah sebaliknya, apalah apa cara mereka, kan? Ha, maka dia pun suruh kita mari. Kalau hampa tak mari ni, hampa tak hormat kami. Tak. Pasal kita membenarkan mereka melaksanakan upacara itu sebagai menghormati. Ha. Kerana bila mana dalam upacara ni kita tidak dibenarkan bersama, kan? Apalah upacara. Dulu kan isunya apa, susu apa hak melimpah tu, alah, ponggal apa, kan? Ha, tu upacara tu, kan? Ha, dia pun nak buat apa, kan? Ha, kita apa tu dilarang untuk bersama lah. Biasanya di sana dia ada kepercayaan dia, kan? Ha, maka hak atas kepercayaan tadi tu, upacara agama tu, kita dilarang bersama, kan? Sehingga kan kita sebut dilarang dalam apa tu, kita sebut ke mana, yang kerana menyerupai tu, kan? Menyerupai satu lagi, ya, macam kita kata nak sambut hari lahir, birthday, kan? Tak salah sambut, tak salah sambut hari lahir. Kemudian kita beli kek pun tak salah. Kemudian kita tulis atas kek, happy birthday to you, to anak kita 5 tahun je tu, nama anak kita, tak salah, kan? Ha, lepas tu potong, potong tak salah. Saya nak makan, adakah nak makan besar-besar gitu, bulat gitu, kan? Ha, cuma di mana yang apa tu kita sebutkan tidak dibenarkan, iaitu lilin tu, buah lilin, itu tiup. Pasal itu bagi apa itu penganut Kristian tu, dia ada dia punya, kita sebutkan ketika tiup tu dia ada apa, mohon, permohonan, doa lah. Jadi tak perlu lah. Kita tak boleh ikut sampai ke situ. Nak ikut tulis nama tu, boleh lah. Tak ada apa, boleh saja. Pasal nak bagi special tu, tiup dah perlu, kan? Pasal apa, pasal lilin dia tiup, kan? Lilin ni untuk bila gelak kita baru kita pasang lilin. Ha. Ni buah tak kek, tiup. Hak mereka nak buat, biar mereka. Kita tak larang. Cuma pada kita ni, ha, tu. Kita buat. Kita tidak mengatakan bahawa apa sambut hari lahir ni tak boleh pakai, tak boleh beli kek. Pasal kita ikut apa nama
orang bukan Islam lah, orang putih kan, beli kek baru tulis nama happy birthday apa semua. Dah, tak ada masalah. Cuma bila mana melibatkan tentang kita sebutkan tadi kepercayaan, melibatkan tentang apa itu permohonan tadi tu, ya, bila tiup tadi tu bersama dengan tiup tu, benarlah kita kata eh aku tiup saja, tak ada. Pasal kita ikut. Pasal manfaat tu, lilin tu gapo ya? Lilin ni kan kita pun faham dari sudut fungsi dia. Pasal tak lilin, tiup tu pasal dia ada lah, dia punya kita katakan kepercayaan dia lah. Tiup tadi dengan doa, dengan hajat dia, maka hajat tu makbul lah gitu. Jadi kita tak payah ikut sampai situ. Lilin tak payah. Kalau kita beli kek lilin, nak lah lilin. Tak apalah. Cuma tak payah tu atas kek. Simpan, bila api tak ada, karang tak ada, pasal lah lilin. Pasal fungsi lilin tadi tu. Apa cahaya. Tu. Baik. Jadi demikianlah, kita tidak melarang pada perkara-perkara, pada apa yang dilakukan oleh bercara agama daripada agama yang selain daripada Islam, kerana sebagai tanda kita menghormati mereka. Malah Islam pun melarang untuk kita menghalang mereka melakukan upacara ibadat agama mereka. Dan kita dilarang untuk menghina agama mereka. Jadi tidak sepatutnya berlaku mereka menghina agama kita dalam negara Islam. Dalam negara Islam, dalam majoriti umat Islam, orang Melayu yang Islam, Melayu ni Islam kan? Majoriti. Tetapi kalau sebaliknya, sebaliknya memang ada, pasal dah majoriti Islam, negara pun Allah Subhanahu Muhammad ialah kan Islam, agama rasmi Islam. Depo ino lagilah kalau sekiranya Allah Subhanahu Muhammad, orang Islam itu minoriti sikit kan, ditindas, dizalimi. Tu baik. Jadi kita akan sambung, iaitulah hari itu ni kita cerita tentang berhala kan, yang dibawa oleh Amru bin Luhai, berhala yang bernama Hubal atau Habal. Kemudian barulah diukirlah berhala-berhala seterusnya. Dan berhala yang besar, berhala yang menjadi keutamaan masyarakat Arab, iaitulah tiga yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Lata wal-Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata. Ini bagi satu-satu apa yang kita sebut tadi tu, suku Puak. Suku Puak ni ada satu-satu yang besar. Kemudian makin hari makin bertambah dan bertambah berhala tersebut, sehingga kan setiap rumah ada ada berhala. Baik, kemudian kita pergi seterusnya, mereka menyembah penuh dedikasi, memohon ketika ditimpa bencana, menyeru namanya, memohon pertolongan ketika kesusahan, meminta penuhi hajat mereka, penuh kepercayaan, semuanya itu akan sampai kepada Allah dan akan terlaksana segala apa yang mereka hajati. Jadi pada mereka segala patung berhala ini sebagai perantaraan. Minta kepada patung tu perantaraan agar Allah memperkenankan doa. Itu tak boleh perantaraan kan, melainkan Allah Subhanahu Muhammad apa yang kita sebutkan sebagai wasilah lah, jalan kan. Macam kita pergi jalan jumpa dengan tuhu orang yang warang, orang yang soleh, kalau kita minta supaya dia berdoa untuk kita, tak apa. Pasal kita minta dia berdoa untuk kita kan, bukan kita minta kepada dia. Yang salah kita minta kepada dia. Maksudnya gapalah, minta-minta hajatlah kan. Orang minta hajat di kubur, adakah dia minta wahai ahli kubur, aku minta mu tolong doa ke aku? Tak ada. Dia minta tu kan, pasal nak minta tolong ahli kubur ke mana, pasal dah mati dah. Minta tolong ni kita kata jalan tu pasal dengan tu guru, dengan orang yang alim ulama, orang yang soleh. Pasal apa? Pasal golongan ini Allah Subhanahu Muhammad, golongan yang hampir dengan Allah. Golongan yang
apa tu solat malam tidak ditinggalkan, sering zikrullah, sering baca Quran. Jadi doa mereka itu Allah makbul. Jadi kita minta dia berdoa kepada Allah untuk kita, doa untuk kita selamat, berdoa agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beriman. Berdoa kepada dalam masa yang sama kita pun berdoa. Bukan kita letak kata aku dah subuh dah tubuh itu berdoa, jadi aku tak payah berdoa. Kita tetap berdoa di samping kerana kita ambil peluang. Dan macam kita, kita tahu bahawa doa ibu itu mustajab. Jadi kita minta ibu, minta mak kita berdoa. Esok ni kita ada periksa sekian. Periksa nak dapat apa tu, nak jadi agent insurans. Contoh. Nak periksa. Jadi kita telefon mak-mak tolong doa kat saya. Mak esok ni nak jawab periksa ni. Nak jadi agent insurans contoh. Tolonglah berdoa supaya mudah jawab. Tak apa. Kita suruh mak ataupun orang soleh tadi tu berdoa kepada Allah. Berbeza patung. Kalau kita minta patung, pun patung ia tak ada beri manfaat, mudarat pun tak, manfaat pun tak. Ia nak tolong berdoa pun tak boleh. Pasal dia patung. Kalau kita sebut tadi tu hamba Allah yang soleh, yang wara, alim ulama, ibu ayah kita, yang doa mereka dimustajabkan oleh Allah, maka kita mengambil jalan atau wasilah ambil peluang yang ada ataupun kebaikan yang ada pada mereka. Baik. Jadi patung tu pasal tak ada. Tak boleh. Kemudian mereka menunaikan haji dan bertawaf di sekelilingnya penuh perasaan rendah diri dan sujud kepadanya, pada patung. Yang ketiga, mereka mempersembahkan berbagai sembelihan dan korban kepada berhala-berhala tadi. Malah segala sembelihan adalah atas nama berhala mereka. Kedua jenis sembelihan ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Itu surah Al-Ma'idah ayat ketiga. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبَ, dan sembelih atas nama berhala. Kemudian ayat 121 surah Al-An'am. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, dan janganlah kamu makan dari sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkari smullahi alaih, jangan kamu makan dari binatang sembelihan, binatang yang halal, binatang sembelihan yang halal. Dia ada binatang yang tak halal, sembelih betul cara pun tak boleh makan. Lam yudhkari smullahi, yang tidak disebut nama Allah atasnya, atas menata sembelih, ataupun dengan Allah Masya'ana Muhammad niat, hajat atau tadi nak mempersembahkan korban sembelihan ni kepada nusuk itu berhala, asnam, iaitu pada patung berhala. Baik, inilah hukum. Kalau sekiranya binatang itu disembelih untuk dikorbankan, dikorbankan sebagai korban, binatang korban untuk berhala, maka tak boleh makan. Walaupun mari kata ni sembelih ni orang Islam ni sembelih, kita pisah cari, mana kita cari juga orang Islam mari sembelih. Tu tujuan agar binatang ni boleh makan lah, orang Islam boleh makan. Makna orang Islam sembelih, kemudian proses masuk orang Islam belakang, boleh makan lah kan binatang tu daripada lembu sembelih. Kemudian masuk pun orang Islam, badan hidang pun orang Islam, boleh makan lah. Tapi kalau sekiranya binatang itu adalah tujuan dia untuk korban kepada Tuhan mereka, patung berhala Tuhan mereka, maka walaupun proses ni tetap tak boleh makan pasal lam yudhkari smullahi alaih. Maka tak boleh pasal tadi. Walaupun orang yang sembelih itu orang Islam, walaupun makanan tadi dimasak oleh orang Islam, dihidang juga oleh orang Islam, halal lah, halal lah, halal dari suruh tadi. Tapi dia tidak halal pasal binatang itu tujuan dia untuk korban kepada Tuhan mereka tu. Tuhan tu yang kata tadi lah, patung berhala dan sebagainya, sebagainya yang lain. Baik, kemudian yang keempat, di antara jenis persembahan lagi ialah mereka menentukan sebahagian dari makanan mereka sebagai hidangan dan minuman untuk persembahan kepada berhala-berhala mereka. Ada bahagian dia hidang lah, hidang untuk berhala. Padahal apa, berhala duduk makan pun.
Berdasarkan apa yang difikirkan oleh mereka, sebegitu juga mereka mengkhususkan sebahagian dari tanaman dan tenaga mereka untuk persembahan kepada berhala mereka. Di antara keganjilan tenaga mereka di mana mereka mengkhususkan juga untuk Allah, namun mungkin bahagian peruntukan kepada Allah itu akan dibawa pindah kepada berhala-berhala mereka. Tapi yang sebaliknya tidak pula, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Maksudnya, dan mereka orang musyrik memperuntukkan dari hasil tanaman al-harthi wal-an'am, tanaman dan juga binatang ternak, nasiban yang diciptakan oleh Allah. Faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li syurakaina, sebahagian bagi Allah dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka. Li syurakaina, untuk yang apa nama yang kami syirikan tu, iaitulah apa tu berhala. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Lalu mereka berkata, ini untuk Allah menurut anggapan mereka dan ini untuk berhala-berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala-berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah kerana mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala-berhala mereka kerana mereka membelanjakan pada jalan itu. Amatlah jahatnya apa yang mereka hukumkan itu. Ha, tu. Maksud depa nak letak bahagilah bahagian. Ada bahagian untuk berhala, ada bahagian untuk Allah. Ya, berhala ni kan pasal mereka meletakkan kepercayaan perantaraan. Ha, jadi ada untuk bahagian yang perantaraan, ada bahagian untuk Tuhan. Manakala yang kelima dan di antara persembahan kepada berhala ialah jenis nazar pada tanaman dan ternakan, seperti firman Allah, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan mereka berkata lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya kecuali sesiapa yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan sejenis lagi binatang ternakan yang dilarang menungganya, dan ini lagi binatang yang ternak yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Semuanya itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah. Kelak Allah akan balas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Ha, jadi ada yang mereka persembahkan sebagai nadar, iaitulah sekian ni tak boleh makan, larangan ni sekian ni sekian ni, ada disebut tadi dalam Quran. Kemudian yang keenam di antaranya lagi ialah al-bahirah, tenakan yang dilarang dan dipantang membuat sebarang kerja, tidak ditungganginya, tidak diminum susunya, tidak diambil bulunya sebagai tanda dibelah telinganya. Kemudian as-sa'ibah, tenakan yang dinazar lalu dibiar hidup di antara tenakannya yang lain untuk berhala mereka, tidak membuat kerja, tidak dimakan dagingnya. Ini jenis-jenis binatang sebagai nazar. Bahirah ni sekian. Bila binatang ni jenis bahirah ni, maka ia tak boleh nak ditunggang, tak boleh bagi buat kerja, tak boleh diminum susu dia, tidak diambil bulunya. Kalau kambing biri-biri tak diambil bulunya. Kemudian al-wasilah, biri-biri betina. Sekiranya beranak 10 anak betina berturut-turut 5 kali, maka anak itu untuk kaumnya. Tapi kiranya anak itu jantan, maka anak itu adalah untuk berhala. Kemudian yang keempat, ham, unta jantan. Kalaulah darinya dapat dilahirkan 10 ekor anak betina berturut-turut dari mana-mana unta betina, maka unta jantan itu dilarang bagi sesiapa menungganginya. Bulunya tidak boleh dipotong. Unta seumpama ini akan diberikan hidup bersama kumpulan unta-unta dan tidak digunakan untuk apa-apa manfaat selain dari untuk mengeluarkan bakar sahaja. Ha, ni unta ni. Unta ni mari, dia
boleh dapat berturu-turu, Allahumma salli ala Muhammad, 10 ekor unta anak betina berturu. Dari mana-mana unta betina. Kalau kata unta betina tu ada 10 ekor. Kemudian unta jantan ni membuntingkan 10 ekor unta betina tu. Kemudian lahir semua unta-unta betina tu, lahir semua anak betina belakang 10 ekor. Dia kata berturu-turu ni. Allahumma salli ala Muhammad, berturu-turu. Maka bapa unta ni tak boleh makan. Itu kepercayaan dia lah. Kita makan belakang halal. Tak kira lagu mana, tubik 1000 ekor unta betina apa daripada dia, kita makan belakang pasal halal. Tak ada mari larangan. Dia pasal dia, kita sebut dia apa sebagai satu peraturan lah. Peraturan sekian ni, unta ni sebagai nak sebut apa nama ni, penghormatan lah kepada unta ni. Pasal dia boleh buat lahir anak betina 10 ekor berturut-turut. Maksud kita kata satu ke, apa keistimewaan lah kepada unta jantan. Jadi tidaklah disembelih dia, tidak diambil bulu dia, tidak dibuat untuk kerja, nanti guna untuk sebarang kerja. Tapi kalau ini kepercayaan mereka lah, kita Islam tak ada lah lagu ni. Jangan pula kata itu kita bela kambing kan? Kambing biri-biri dan jadi macam ni, kita pun kata ni tak boleh makan ni. Pasal kita beri penghormatan, kita tak mau makan tak apa, kadang ada kita bela kan, kita bela Allah SWT Muhammad. Tapi nak makan boleh ya, kita lah sayang ada. Kita beli dia macam kambing. Besar punya untuk bakar kan. Besar. Pun harga pun kasar. Kan. Itu kita nak apa? Kan. Jadi kita nak sembelih kita rasa sayang lah pasal kita pun beli mahal, kita nak bakar dia. Jadi kita simpan dia. Tak salah lah. Melainkan meletakkan kepercayaan ni lah jadi salah. Kita tak siap makan ikut kita lah. Kita tak sembelih ikut kita. Apa? Cuma kita tidak mengatakan, tak boleh kata bahawa unta ni dilarang makan ni, haram makan, tak boleh. Kalau kita tak mau makan tak apa, kita tak mau sembelih tak apa, hak kita pasal unta kita. Apalah menatang kita bela, tak sembelih makan dia, kita sayang kepada pasal kita bela dari kecil lagi. Dari bayi lagi. Kita duk bagi makan ni. Ada orang bela burung kecil, dia bagi makan kut tapak tangan. Burung tu jinak. Ada yang nak sembelih burung tu. Eh sayang. Jadi bila dia sayang ikut dia, dia tak sih semula. Kau dia nak semula ke? Kan? Cuma dia tak letakkan satu kepercayaan tertentu. Letak satu kepercayaan tu tak boleh. Ini seperti mana masyarakat Arab dulu. Bila gini atau begini tak boleh makan. Letak satu kepercayaan. Baik, mengenai hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Pak-pak jenis tu ada dalam ayat ni. Bahira, sa'iba, wasila, ham. Kita sebut tadi. Bahira, sa'iba, wasila dan juga ham yang kita sebut tadi. Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun. Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga sa'ibah, tidak juga wasilah dan tidak juga ham. Akan tapi orang kafir itu sentiasa mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Jadi letak larangan itu larangan daripada Tuhan. Maka peraturan tadi yang depa pegang tadi, kepercayaan depa pegang tu letak datang daripada Tuhan. Wahai disebutkan walakinnal ladzina kafaru, akan tapi mereka ni kufur kepada Allah. Tidak Allah perintahkan demikian. Kalau binatang tu halal lagu mana pun mu nak makan makan, mu sembelih makan. Lembu. Tidak disyaratkan lembu tu cukup umur ke. Lembu tu mari sampai 2 tahun ke, tak apa kalau nak sembelih nak makan lah. Sembelihan. Melainkan untuk korban akikah, cukup umur lah. Kalau kita nak makan, nak buat kenduri. Kan? Lembu tu muda lagi baru setahun tapi kasar dah. Pasal cukup makan kita bagi booster pula, vitamin lah. Mati vitamin contoh lah. Nanti lembu tu besar dah. Kita tengok, besar dah lembu ni boleh semelih lah. Nah, semelih kalau nak buat kenduri, tak ada masalah. Nak buat kenduri satu taman.
gulai apa, gulai batang pisang. Oh, lembu ada seekor, kita belah dalam taman ni. Tak, kita jaga betul punya. Dia bagi makan apa, multivitamin lah apa semua. Besar aku, baru setahun, dua bulan macam tu. Besar dah, macam umur dua tahun je. Ha, kita nak buat kunduk, ya semulih lah. Ha, melainkan untuk ibadat korban akikah cukup dua tahun. Kena-kena apa, memilih binatang yang cukup, cukup umur. Baik. Kemudian ayat yang ke-139 suratul An'am, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun 'ala azwajina wa iyyakum maytatan fa hum fihi syuraka. Dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu jika ia lahirkan hidup adalah halal bagi lelaki-lelaki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami. Dan jika ia dilahirkan mati, maka mereka lelaki perempuan bersekutu padanya bersama-sama memakannya. Ha, makna pada hak dalam perut tadi ni, lahir-lahir, kalau lahir hidup Allahumma salli ala Muhammad, maka lelaki yang boleh makan. Kalau lahir mati, ha, maka bersekutu lelaki perempuan. Ini, ini apa, tidak adil. Ha, tidak adil pasal tidak diberikan sama hak. Ha, makna dia sama. Islam datang ni menyamatarafkan lelaki dan perempuan, tak ada beza. Ha, tu melainkan tertentulah. Ya. Ha, pasal beza tu lelaki perempuan ada beza dia. Cuma dari sudut makan, dari sudut perkara yang umum sama. Ha, bila beribadat ya dapat ganjaran pahala. Ha, bila dari sudut makan ya, bila lelaki boleh makan, perempuan boleh makan. Bila sembelih lembu, ya semua boleh makan. Ha, melainkan adalah hukum tertentu. Kalau orang bernazar, pekorban nazar, orang yang bernazar tu tak boleh makan korban dia. Ha, itu tak apalah, pasal ada hukum dia. Baik. Kemudian Sa'id bin Al-Musaib menceritakan bahawa binatang ternakan ini adalah untuk berhala-bahala mereka. Dalam satu hadis sahih marfu' bahawa Amru bin Luhai orang pertama yang mentradisikan amalan nazar ternakan untuk berhala-berhala mereka. Oh, Amru bin Luhai juga buat mari berhala. Amru bin Luhai juga mentradisikan korban untuk berhala. Amru bin Luhai juga, pasal dia orang yang dihormati. Ha, mana orang yang kita sebutnya alim lah, golongan alim masa tu. Jadi bila ia mari, walaupun pelik, diterima. Kerana pelik itu, pelik yang menyalahi Allah SWT, Muhammad, menyalahi perintah Allah. Kan? Apa itu mensyirikkan Allah. Kerana kenapa mudah ikut? Pasal kita sebut dah dalam pertemuan yang lepas, perkara-perkara yang Allah SWT, Muhammad, perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran, musyrik, mensyirikkan Allah, maka ia mudah pasal syaitan datang bersama membawa, kita katakan apa tu, jarum untuk menghasut supaya kita buat. Maka mudah nak buat. Berbeza pula pada perkara-perkara nak bawa kebaikan, bawa kebenaran, mengabdikan diri kepada Allah, mengesakan kepada Allah, seperti mana yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ini adalah kita sebutkan peribadi agung apa itu, masyarakat Arab ni, kita nak sebut lagu mana, menyanjung-nyanjung kemuliaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar al-amin, amanah, kan, tidak pernah menipu. Tapi kerana bawa kepada kebaikan, syaitan mari. Syaitan mari, Allah SWT Muhammad mari, kira kata ni, supaya tidak ikut, supaya menjauhi, supaya macam-macam. Gitu, dalam kehidupan gitu. Bila kita nak buat kebaikan, dia ada gangguan, mudah. Gangguan-gangguan untuk kita nak, Allah SWT Muhammad, tak buat tu, apa, nak buat jadi payah, benda-benda kebaikan. Tapi kalau benda-benda keburukan, kemaksiatan, nak buat jadi mudah nak boleh buat. Pasal tadi, musuh kita yang sentiasa mendampingi kita untuk kita meninggalkan kebaikan dan melakukan kemungkaran. Baik. Kemudian orang Arab melakukan semuanya ini dengan kepercayaan bahawa inilah jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah dan boleh menghubungkan mereka dengan Allah serta boleh memberi syafaat untuk mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala,
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سورة الزمر آيات yang ketiga. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Nah, ini kepercayaan yang salah lah kan. Karena dibawa mari tadi patung berhala, maka sembah patung ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri, liqarribuna, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tu dia dah perlu kepada perantaraan yang kita sebut tadi, patung berhala yang tidak wajar lah. Perantaraan dengan apapunlah, melainkan kita sebut tadilah, ya, yang disebut wasilah lah, jalan jalan yang boleh kita ambil peluang lah, yang kita sebut tadi, ya, doa ibu mustajab. Jadi kita minta mak kita berdoa untuk kita, itu tak apa. Bukan kita kata sebagai yang ni contoh kata, oh kalau gitu tak boleh ni, pasal kita ikut macam masyarakat Arab ni. Kerana kita bukan sembah, kita minta kerana mereka boleh berdoa. Kalau patung boleh berdoa tak? Tak boleh. Patung tak boleh nak buat apa. Gitu. Baik. Jadi Allah Subhanahu Muhammad, ada lagi ni perkara-perkara yang seterusnya, iaitu bagaimana kepercayaan mereka kepada nasib, kan, yang disebut dalam ayat yang menjelaskan tentang arak umpamanya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, arak wal maisir, judi, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, bertenung nasib, wal azlam, rijsum min amali syaitan, adalah datang dari perbuatan syaitan, fajtanibu, maka kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Jadi nanti ni ada lagi pada bahagian mereka percaya kepada nasib, tenung nasib ni, dengan anak panah. Anak panah tadi ia tidak, lagi panjang lagi lah. Cuma pasal isyak dah masuk dah. Jadi hak ni pula ni kita insya-Allah sekiranya ada apa tu pertemuan-pertemuan yang akan datang lah. Kan, kalau kita nak pabih ni boleh saja, tapi boleh jadi sampai 9:30 kan. Jadi kita tak maulah kan mengambil masa tuan-tuan. Saya dah apa. Tuan-tuan kan. Tu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sampai apa ni yang kita sebutkan ini menjadikan berhala sebagai perantaraan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kepercayaan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad masyarakat Arab. Ya, sembah berhala itu sebagai perantaraan. Maka tidak perlu kepada berhala, ya, memohon terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita turuh kepada Allah. Cuma yang kita sebut jalan tadi itu kerana kita ada peluang yang boleh kita ambil, kan? Jangan pula kita sebut contoh juga tadi kan, kita bertemu dengan orang alim, ulama, orang soleh, orang apa, tuk-tuk guru, tuk wali, kan? Benar kita tahu dia wali, tapi kerana kealiman dia, jadi kita minta dia berdoa untuk kita. Jadi kita pun kata, oh, aku dah minta dah untuk guru untuk berdoa untuk aku, jadi aku tak perlu berdoa dah. Kita masih lagi dituntut untuk berdoa. Ha, itu sebagai jalan lah. Kita tak boleh apa itu semata-mata apa mengharapkan, ya. Kita sendiri yang menjadi keutamaan tu kita sendirilah. Pasal diri kita. Itu tadi kita ambil peluang pasal kita berjumpa tu guru tu mari kat kita, kan, mari bagi ceramah kepada kita, maka kita pun beri salam, cium tangan dia, menghormati dia, kemudian kita kata tu guru doakan saya, tak apa, kan. Baik, itu sebagai jalan lah, kan. Bukan kita sembah tu guru, kan. Bila sembah tu menjadi syirik lah. Sembah-sembah tu mari, kalau kata sembah-sembah ni mari, jadilah ajaran sesat. Sembah tuk guru dia, dulu ajaran ayah ping,
ayah pin kerajaan langit kan, teko besar. Air basuhan kaki ayah pin pun tak ada minum. Tuan-tuan tak boleh tak minum air basuhan kaki. Tak boleh. Tapi pasal dia letak dah kepercayaan tu, jadi boleh belaka. Kan? Macam kepercayaan-percayaan tadi kita baca ni. Kadang-kadang pelik, iyalah pelik. Tapi dah dia masuk sebagai kita katakan, dia ditetapkan sebagai kepercayaan dia, maka dia ikut. Kerana dia dah tradisi tadi. Melalui tradisi, ini tak boleh ni. Ini tradisi amalan untuk nenek kita ni. Gitu. Jadi kita ikut. Walaupun boleh jadi Allah SWT Muhammad pelik, tapi kerana tradisi, yang disebut tradisi tok nenek. Ini agama tok nenek. Agama nenek moyang. Bahasa dia agama nenek moyang. Bila dah dulu-dulu ni buat, maka turun-turun ni ikut-ikut-ikut buat. Walaupun pelik, walaupun susah, walaupun payah, buat juga. Pasal kerana tadi. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk majlis ilmu kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada amalan yang seterusnya, iaitu amalan bertenung nasib dalam masyarakat Arab. Bagaimana mereka bertenung nasib dan mereka pegang tu sebagai satu kita katakan hujah untuk mereka lah, untuk mereka laksanakan. Apa depa nak buat, maka gitulah perlu apa dengan tadi ni. Dengan bertunung nasib dan sebagainya. Jadi segala itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kepahaman akan apa yang kita bicarakan ini, khususnya berkaitan dengan anutan bangsa Arab sebelum datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. وأن والدينا وأن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha